Iya benar. Atas nama OPW Poru Surya Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan saya sendiri Kepala Departemen Diakonia Surya Kristen Batak Protestan, mengajak kita semuanya untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, di mana kita semuanya harus melakukan segala sesuatunya dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kurang lebih 3 minggu lamanya, tentu sangat membosankan. Terlebih bagi anak-anak kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, bagaimana anak-anak di tengah suasana yang sangat membosankan itu, kita ajak untuk semakin meningkatkan daya kreativitas mereka dengan berbagai program dari Departemen Diakonia HKBP yang kita akan mulai sesegera mungkin di minggu yang akan datang. Selamat untuk ikut ambil bagian di dalam program Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati. Tentu sekali kurang lebih 3 minggu lamanya berada di rumah, bekerja di rumah, melakukan segala tugas-tugas sekolah dari rumah, bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua, dan juga bagi kaum remaja serta pemuda yang selama ini hidupnya lebih menggantungkan dirinya kepada bergaul dengan sesamanya. Oleh sebab itu, Kepala Departemen Diakonia mengajak kita semua, secara khusus bagi anak-anak kita, bagaimana mereka bisa memanfaatkan diri untuk 3 bulan ke depan, karena telah dikatakan bahwa pandemi COVID-19 gawat darurat akan berakhir di penghujung Juli 2020. Oleh sebab itu, Departemen Diakonia HKBP akan mengajak kita semua memakai segala potensi yang ada di bidang seni yang akan kita mulai dari anak-anak usia TK PAUD, SD, SMP, SMA, dan universitas. Dengan berbagai program yang menarik, mari libatkan anak-anak untuk ikut ambil bagian di dalam program mencerdaskan wawasan mereka dalam dunia pendidikan sehingga semakin tajam untuk berpikir. Selamat untuk mengikuti program ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, mau tahu apa syarat dari perlombaan yang sudah saya sebutkan tadi? Tim kerja kami dari Departemen Diakonia Surya Kristen Batak Protestan akan menyampaikan ini kepada kita semua. Mari kita sambut tim kerja kami dari Departemen Diakonia Surya Kristen Batak